Wih, ada bus juga guys. Am, telolet am. Angkot kiri-kiri. Ih, bajunya kayak tabung gak sih? Ya? Lurus dulu dikit. Siapa tahu kita dapat pelanggan guys. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum. Hai guys. Sekarang Nafisa pengen menjadi supir angkot ya guys ya. Karena Nafisa udah wareg jadi tukang ojek. Sekarang upgrade jadi supir angkot. Let's go guys. Kita jadi supir angkot yang berkelas ya guys ya. BTW ini tuh ada beberapa redeem kode ya guys ya. Yang bisa kalian play tentunya. Nah yang pertama itu yang ini ya guys. Cuman aku udah redeem dulu guys, jadi takutnya gak bisa gitu ya guys ya. Bintang 5. Nah yang itu ya guys. Sama yang satu lagi itu. Nah sama yang satu lagi itu RN19BR. Nah itu juga bisa ya guys ya. R nya gede. Terus kita coba nih. Satu lagi apa yang ini bisa guys. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. DL terus GM5. Ntar borong ya guys ya. Ya yang ini udah kadaluarsa. Berarti yang itu 2 udah bisa ya guys ya. Tara, koin kita jadi 20 deh guys. Ini gratis ya tanpa top up guys. Lumayan loh. Kita coba dulu ke garasi ya guys ya. Di garasi ada mobil. Waduh, kalau beli nih lumayan mahal ya harganya. Tuh. Oke, jangan dulu beli-beli guys. Mesin boleh sih di upgrade guys. Level 1 supaya enggak ngadat ya guys ya. Kita upgrade ke level 2. Terus ban enggak usah dulu. Rem juga harusnya kita upgrade dulu ya guys ya ke level 2 biar bagus, biar pakem. Terus ini enggak usah. Warna utama nih guys. Warna ini harus pink dong. Pinknya pink apa? Pink pastel ya guys ya. Biar imut kita jadiin pastel aja. Warna ungu pastel juga dong. Atau kuning dulu ya. Kuning dulu deh guys. Nah kuning pastel. Ininya warna biru deh. Biar kita jadi angkot pastel ya guys ya. Mau warna biru apa warna ungu guys? Kalau ungu kayak gimana? Oh ungu gak beda jauh sama pink ya guys ya. Jadinya kita warna biru aja deh. Biru pastel. Taraaa. Yeay. Angkot pastel. Lucu guys. Gemoy ya teman-teman ya. Rute. Gak tahu guys. Plat nomornya kita nggak disamain. Yeay, bisa. Lucu guys. Let's go. Udah bagus banget. Kita pilih dulu mode ya guys ya. Mau karir apa keluyuran? Karir dulu ya guys ya. Kita coba di main karir dulu guys. Oke, di sini klik untuk menyalakan mesin. Kita nyalain dulu ya guys ya. Masukkan personaling. Geser ke atas untuk D dan ke bawah untuk R. Oke, okay. Kayak gini ya, kontrolnya agak susah guys. Matikan rem tangan untuk berjalan. Let's go guys, ini rute pertama kita ya guys ya. Target 3000 kali ya guys ya ini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Angkot pastel dimulai. Cianjur. Apa ya guys ya. Tasik, ayo Cianjur. Angkot, mas, kiri mas. Oke, Cianjur. Mas, jalan mas, jangan nunggu penuh dulu. Iya, tenang aja. Angkot, oleng. Angkot, mas. Oke deh, mau kemana deh? Buruan mas, jalan mas. Saya mau ke kota. Oke deh kalau mau ke kota. Belum ada pelanggan lagi nih guys. Angkot. Wah sepi ya di sini. Harus pelan-pelan banget guys kontrol. Oh kalian tadi lihat gak mobil polisi masuk ke dalam? Angkot kiri. Angkot kiri mas kiri. Ayo naik bu, dek. Nah naik angkot saya aja dek bu. Soalnya angkot saya mah bagus warnanya pastel. Iya bagus banget i warnanya gemoy. Iya dong. Angkot. Woi berhenti dong. Bisa denger gak? Alhamdulillah guys. Ini kita udah mau full ya guys. Siap pelanggannya. Kiri. Oke deh makasih. Dua orang, 1000 doang, dua orang. Ya ampun. Murah banget coy, berarti susah ya cari uangnya guys.
Wih, ada bus juga guys. Am, telelet am. Hampir aja diguling guys. Ini angkotnya tantrum. Kiri, kiri. Oke. Kapasitas angkotnya bisa di upgrade gak ya guys ya? Soalnya aku pengen nge-upgrade kapasitas angkotnya nih guys. Gatel ya tanganku nih. Tuh di depan guys. Kiri. Wah, ada suara orangnya juga ini. Kiri-kiri katanya guys. Tunggu. 500. Berarti zaman dulu banget. Di sini ada setting guys. Audio volume kontrolnya gini aja guys. Tapi suara orangnya bakal kedengeran gak ya? Soalnya ngehiang banget guys semua nih. Dengerin deh. Tuh ya kan. Suara mesinnya terlalu gede. Nah udah deh segini aja deh. Oke guys, semoga aja kedengeran suara orangnya ya guys ya. Kita ikutin rute aja guys. Soalnya ini gak bisa bebas-bebas gitu guys. Kiri-kiri, kiri-kiri. Iya-iya sabar. Iya lumayan guys. Kita udah sampai target sih ya guys ya. Oke guys, kita bakalan terus jalan. Di depan tuh, oh gitu. Mang, kiri mang. Beruana tuh turun semuanya. Nice. Harus menggunakan pendengaran yang hakiki nih ya guys ya. Cuman emang agak sulit nih. Ada tukang ojek lagi di sini guys. Oh wow, ini gak bisa kita tabrak-tabrakin kah guys. Jadinya kalau mau belok itu agak sulit ya guys ya. Oke, gak boleh kebablasan nanti lagi mah. Oke, kita dapat uang 4.800 guys. Oke, kita kaliin dulu. Oke guys, rutenya udah beda lagi ya guys ya sekarang. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Targetnya 5.000 guys. Kita harus lebih powerful. Let's go bestie. Angkut. Kiri mas, kiri mas, kiri mas. Woi mas, kiri. Up. Mas, bawanya pelan-pelan ya. Bisa nyalain AC nggak, mas? Angkot mana ada AC-nya? Tapi ini angkotnya kayaknya beda. Harusnya ini angkot elit kan, mas? Harus ada AC-nya dong. Nanti bayarnya 2 kali lipat deh. Nggak ada AC-nya, cuma warnanya doang yang gemes. Ayo naik, mas. Emba, angkot. Semua orang pokoknya kita harus tanyain. Angkot, Neng. Angkot, Bu. Gitu ya. Angkot. Oke, Bu Teteh. Ayo Teteh naik. Iya, Mas. Geser, nak, kamu di situ, nak. Enggak mau, Mama. Aku pengen deket jendela. Nanti aku mual. Aku kan biasa. Panas ini cuacanya. Udahlah, Ma pengen juga nih kegeber-geber. Enak adem. Beuh, AC alami. Angkot, saya mau sekolah, Mas. Please, angkot berhenti. Oke, angkot. Angkotnya bisa njot-njotan ya, guys ya. Kayak apa gitu ya. Oh, odong-odong. Angkot kita kayak odong-odong ya. Guys, di depan mungkin ada pelanggan lagi ya, guys ya. Hari ini nggak terlalu lama ya, guys. Minimal 14 orang lah kita dapetin. Mobil ini. Angkot kiri-kiri. Ih, bajunya kayak tabung gas sih, guys ya? Banyak pakai baju kayak tabung gas, guys. BTW 14 kayak gimana padatnya? Ya Allah. Oke, guys, ada yang kiri, guys. Kiri. Oh, kalau tepat kita dapat uangnya banyak, guys. Siap. Ini sekeluarga nih. Angkat. Oke, pasti kalian mau ke SCBD ya? Ayo naik buruan. Wih, keren banget gayanya Starboy abis ya guys ya. Harus ada yang dilahu nanti. Belok. Kalau main bebas ini bisa sejauh apa ya guys ya? Soalnya rutenya nggak terlalu jauh ini guys. Ada gojek tuh. Kiri. Oke, kiri. Wih, Sultan. Wih, ya yang bajunya gaya Sultan ya teman-teman ya. 600 bayarnya coy. GG sih, kalau aku sih suka banget sama pelanggan kayak gitu ya guys ya. Kiri-kiri mas. Baik tuh. Turun. Nice. 5.000 doang. Kayaknya lebih baik kita main bebas ya guys ya. Kalau main bebas mah enak coy. Wow, rute selanjutnya makin gede dan ya 10.000. Coba aku mau agak melenceng ke rute ya guys ya. Lurus aja gitu sedikit. Apakah bisa kita mendapatkan pelanggan guys? Ya kan, semoga aja bisa tuh. Di depan tuh neng. Takutnya serobot angkot lain coy. Set.
Angkot, angkot. Iya, Teteh, Akang. Ayo naik, Teh. Mau kemana, Teteh, Akang? Kita mau ke kota aja sih, mau cari baju lebaran. Bentar lagi kan lebaran, iya enggak, deh? Iya, Mama. Oh, mamahnya. Ternyata mamah muda ya. Soalnya mamanya cakep amat. Kiri-kiri. Wuh! Oh my God, Sultan coy. Okay. Hey guys, ini tiga langsung nih guys, tiga langsung. Angkot, angkot. Ayo naik, Akang. Ayo naik, Teteh. Jangan ditabrak dong, ini pelanggan saya. Ya Allah. Nice, kita langsung aja. Kita lurus dulu aja ya guys ya. Lurus dulu dikit. Siapa tahu kita dapat pelanggan guys. Oke, guys. Ternyata nggak bisa, guys. Gitu ya. Nggak boleh melenceng. Oh, siap. Mundur lah. Apalah dia, guys. Ya, kita restart game deh. Kita langsung mulai aja ya, guys ya. Aku udah belajar dari kesalahan yang tadi, guys. Ternyata kita tidak boleh melenceng dari rute ya. Kalau melenceng dari rute kita bakalan bubuk guys. Angkat. Kelebihan dikit. Naik. Buruan. Soalnya ini tuh kalau udah kejebak guys, gak bakalan bisa mundur ya guys ya. Bukan gak bisa, iya gak bisa mundur. Kalau di belakangnya ada mobil gitu loh. Jadi mobilnya gak bisa kita tabrak-tabrakin guys. Jadi mobilnya ngehalang-halangin gitu ya guys ya. Dasar. Kiri. Aduh, lencengnya panjang lagi. Tapi itu Tetehnya kaya guys. Ini langsung 3 ya guys ya. Satu lagi ketinggalan. Ya ampun, keserepet dong. Kurang ajar ya. Gak minta tanggung jawab Teh, keserepet. Enggak ah, udah biarin aja. Aku mah slow kok orangnya. Oh iya ya, slow pisan atau Teh si Teteh Teh. Oke guys, kita bakalan kesana. Yeay. Kita bakalan dapat berapa ya guys ya. Tuh di depan guys. Kita, telinga kita juga harus dipasang nih guys. Set. Angkat. Ayo naik Teteh. Itu si Teteh itu gak mau sambil jalan. Apanya? Supaya tereh gitunya. 900. 700. Sultan. Ayo Teteh naik. Aku kan masih kecil. Inilah ya guys ya, suka dukanya jadi tukang angkot itu ya guys ya. Aduh, gak apa-apa, namanya juga pekerjaan guys. Yang penting halal ya guys ya. Ini pelanggan-pelanggannya itu loh, mager-mager semua jalannya guys. Mereka gak mau majuan dikit ha? Kan aku greget ya guys ya jadinya. Ayo, padahal kalian ini kayak temen ya. Kembar guys, cuman mungkin lagi pase ya. Lagi berantem, jadinya misah-misah gitu ya guys ya. Ayo sini. Ayo dek. Nah, kembar kan, bajunya sama, kelakuannya sama, mukanya sama. Oke, udah naik. Kita bakalan langsung aja jalan. Wow, perumahan orang kaya ini guys. BTW di game ini ada hantunya nggak guys? Coba kalian komen ya guys ya, di game ini ada hantu apa enggak. Oke. Harus buru-buru mundur guys. Naik. Wah, kecelakaan, tidak. Oke, mantep. Let's go deh. Kalau kontrolnya aku lebih suka game ojol ya guys ya. Ini ribet sih, asli. Mungkin kalau mobil itu emang kayak gitu guys. Beda sama motor ya kan. Aku nggak tahu sih. Ayo angkot. Ada angkot, ada yang di depan juga. Cuman Sultan. Cuman mbak itu pengennya angkot pastel ya guys ya. Soalnya angkot pink pertama ini mah gemes. Cepetan lah, lama banget tuh, kita tabrak aja. Ayo mbak naik. Oke. Kapasitasnya 14 orang kok, ini masih muat kok. Wow, kayaknya kalau kita lurus ke sana, di sana bakal ada misteri guys. Kita harus main mode normal ya guys ya. Betul. Kita harus main mode normal, mode bebas gitu guys. Kiri-kiri. Tremnya gak pakem banget ih. Iya. Jadi cuma 800 guys. Sedikit pisan ya guys ya. 800 guys. Kiri-kiri. Anjay. Keren. Ayo naik deh. Wow, ini baru 6 orang aja kelihatannya udah penuh banget ya guys. Kalau nggak sampai target gimana ya? Mungkin dimarahin guys sama bosnya. Terus kalau kita kelebihan target, kita dikasih bonus deh sama bosnya. Gitu kali ya guys ya.
Mantap. Oke. Siapa lagi nih yang mau kiri? Oke, kiri-kiri langsung. Tuh. Turun. Iya, mantap. Wow, lebih 1000, guys. Oke, mantap. Yeay! Hampir lebih 2000 ya kan, guys? Alhamdulillah deh. Nih. Yes. Alhamdulillah udah cukup kita ngangkotnya, guys. Terah 39.500 pertama kita cukup buat beli nasi padang. Yeay, alhamdulillah ya guys ya. Oke deh guys, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.